Berikut hasil dan klasemen Korea Big Women's Volleyball untuk hari ini. Di hasil hari ini, IBK Altos menang 3-2 atas tuan rumah AI Paper Saving Bank lewat raihan poin 25-15, 14-25, 25-22, 23-25, dan 7-15 untuk keunggulan IBK Altos. Dan laga selanjutnya bagi kedua tim di mana AI Paper Saving Bank selanjutnya akan menghadapi GS Caltech. Laga tersebut akan digelar tanggal 3 Maret 2024 di jam 14.00 WIB. Sedangkan untuk IBK Altos, laga selanjutnya akan menghadapi Hankook Pink Spider. Laga tersebut akan digelar tanggal 5 Maret 2024 di jam 17.00 WIB. Dan untuk klasemen terbaru Korea League Women's Volleyball sampai dengan hari ini, di puncak masih Hyundai Hillstead dengan 72 poin. Di posisi kedua ada Hankook Pink Spider dengan 67 poin. Di posisi ketiga ada Daejeon Red Spark dengan 56 poin. Dan di posisi keempat, GS Caltech dengan raihan 48 poin. Sedangkan di posisi kelima ditempati IBK Altos dengan raihan 46 poin. Sedangkan Expressway High Pass berada di posisi keenam dengan raihan 33 poin. Dan untuk posisi ketujuh masih ditempati oleh AI Paper Saving Bank dengan raihan 11 poin. Dan untuk klasemen top skor Korea V-League Women's Volleyball untuk 10 besar, di posisi ke-10 ada Yang Hyojin dengan 475 poin. Di posisi ke-9 ada Jelena dengan 501 poin. Di posisi ke-8 Giovanna Milana 632 poin. Di posisi ke-7 Kim Yeon Koung dengan 672 poin. Dan Megawati sementara berada di posisi ke-6 dengan raihan 676 poin. Dan untuk posisi 5 besar, di mana posisi ke-5 ada Yasmin dengan 712 poin. Di posisi ke-4 ada Leitita dengan 730 poin. Di posisi ke-3 ditempati Panjabu Kilik dengan 847 poin. Sedangkan Britani naik ke posisi ke-2 dengan 859 poin. Dan pemuncak masih ditempati Giselle Silva dengan 935 poin.